guys, kita sekarang sudah berada di jalan menuju kawasan kawah Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Woi guys, seru nih guys. Jadi kita jalannya pelan-pelan aja. Nah, kita lihat ini. Wow, bagus banget guys nih. Bus keren-keren. Mantep banget. Dari bawah pintu masuk sampai ke atas kira-kira berapa menit ya? Ini paling ini di sini 5 menit ya, kan 5 ini. Menitan ya, Pak ya. Jadi kita nih bersama tim SMP Adventure. Di bawah ketua Pak Eka. Jadi ini kita jalan-jalan nih guys, mantep banget guys. Kita jalannya santai saja. Berarti yang tinggal di sini dingin terus, mantep ini nih. Wow, ini nih. Oh, ada angkot juga, guys. Iya. Orang. Iya, ada angkot juga ya rupanya. Ini lumayan ya, sekitar 15 menit lah. Nah, kita akan ke atas nih. Yang belum pernah ke sini silahkan ya. Ini tempat wisata Kawah Gunung Galunggung. Wow, ini nih cakep banget nih. My trip, my adventure. Tunggu video selanjutnya ya, tonton sampai habis. Kita lihat keseruannya ya. Halo guys, ini kita sambil menunggu ya. Wah, ada Pak Dodi di sini. Halo Pak Sukiman, kita ngevlog. Kita kan jalan-jalan hari ini ya. Kita adventure, kita menunjukkan anak gunung. Si anak gunung. Kita lihat ya di sini. Wow, mantap. Assalamualaikum, Pak. Salam kepada Jalmi Opat. Opat. Jadi 65, Bapak. Iya teh, biasa ka naik di keluar. Ke kawah, anu lurus kena 120 anak tangga, Pak. Ke kiri 510 tangga. Oh gitu. Ya. Berarti yang ke kanan aja berarti. Yang kanan 620 anak tangga. 620 boleh, boleh. Oh, berarti ada dua anak ada, tangga ya. Ada dua tangga ya, enggak? Tapi tujuan sama ke kawah. Oh gitu. Oh. Yang 500 apa yang? Jadi ada dua track ya, ada yang 500 tangga, ada yang 600 tangga. Kita cari yang paling tertinggi aja ya. Asik. Kita buktikan siapa yang paling cepat. Ada receh 15 nih. Ya, kita tunjukkan. Ya, kita lihat. Jadi kita pilih yang paling tertinggi nih, guys. Jadi Ayo, Pak. Yang 600-an tangga. Kalau di video-video lain sih sekitar ada. Udah bebas sama parkirnya, Pak. Kalau bisa berhubungan bis itu di bawah. Bis di bawah, kalau mesti pakai ojek, Pak. Oh gitu. Oh, ojek berapa, Kang? Kalau dari bawah ke atas itu 20.000. Oh, kalau mobil-mobil yang kecil nggak ada. Kalau kan berhubungan sekolah ini sekalian lagi suruh pakai ceritanya. Ya. Jadi kalau Bapak nggak kuat lewat tangga, sekarang udah ada jasa ojek ke atas sampai 30.000. Oh gitu. Wah, tapi kan nggak dapat adventure-nya ya, itu. Ya, ya. Makasih ya, Pak ya. Aduh, ayah. No. Ya, assalamualaikum. Salam. Oke, saya lanjut kita ke 600 tangga. Kita lihat guys ya, kita ke depan. Nah, kita menuju ke tangga kuning. Ini ya. Untuk yang 500-an. Itu ke tangga biru. Wow, kita ke sini nih guys. Ya. Kita jalan terus. Wah, ini bagus banget ini nih. Ya, mantap guys, mantap guys. Orang Pak yang ininya juga pengelola kan ini perhutani. Dia udah berlatih di sini. Wow. Gratis. Ini tempat nongkrong-nongkrong boleh nih sini nih. Iya, mau gratis nih guys. Kita muter ini ya. Nanti guys, kita sampai sepi. Ngopi. Wah, ya, mantap nih guys. Tadi satu orangnya berapa, Pak? 10.000 ya. Satu orangnya 15.000 guys. Jadi cukup 15.000 kita bisa masuk ke tempat wisata ya, olahraga lah ya, melawan corona. Nah, kita olahraganya ke sini nih tripnya nih. Wow. Ya, ini adanya di Tasik guys.
Gunung Jarung tuh. Wow, ini. Halo guys, ini kita menuju kawahnya ini lumayan, ini ngegas terus nih guys. Wow, ini nih mantap nih, my trip, my adventure. Wedeh. Oke guys, kita terus. Wow, ini nih, ini banyak hutan, kita cari garaga di sini guys ya. Siapa tau ketemu garaga di sini. Ini baru bayo. Ini dua ya. Buat tuh ini. Nah, jadi ini kesannya kayak kita Jurassic Park gitu ya. Ini kan santai pak itunya. Iya. Minus ini pak. Minus. Wow, ini guys. Wah, oh, ada jalur sepeda. Ada. Jalur sepeda. Mantap. Gimana Pak Dodi? Wah, luar biasa. Oke. Dengan drivernya yang wah hebat, menanya terus. Mantap ini. Awah Galunggung di ketinggian sekitar 1500. Wow. Luar biasa tuh. Sudah ada Pak Eka, ada Pak Kirman. Nah, dengan drivernya Mister Yang lain ditunggu di sini. Oke. Oke, lain ditunggu di sini. Kita jalan terus ya. Di depan sudah terlihat kawasan Galunggung di dinding ariknya. Wah, lihat nih guys. Wow, kita guys. Siap-siap nih. Ini cocok. My trip, my adventure. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Oke guys, kita tangga ke satu. Nih. Satu. Dua, tiga, empat. Okay. Tapi sepertinya kita nggak bisa ngitung sampai 600-an anak buah tangga. Tapi di sini kita bisa lihat. Wow, panjang ya. Wow. Wah, itu pak tuh. Lihat tuh, ke atas guys. Wah, oh, guys, mantep guys. Kayaknya kita harusnya arahnya ke depan ya kameranya ya. Tapi perlu ketahui dulu bersama kita sini berapa orang? 4 orang. Wow. Hai guys. Mantap guys, mantap. Mantap ya. Oke guys. Oke, kita lihat kamera depan dulu pindah. Wow. Wis tuh. Bagusnya nih. Saya mau saran kepada pengelola ini. Ini dikasih nomor nih bagus. Ini sengaja buat hitung kan. Iya bagus dikasih nomor-nomor biar kita tahu gitu kan. Kita sudah masuk ke tangan berapa kuatnya. Lumayan ya. Menguras tenaga ini tangga terput kalah nih ya. Ya. Tangga lantai 3 kalah ini. Kak ya. Ini tangga di lantai 3 yang suka sering ngeluh capek naik tangga. Wow. Ini kita bisa olahraga di sini. Kita buktikan. Ini ada sekitar 622 kalau nggak salah. Kita lihat pemandangannya. Oh, bagus guys. Mantap. Bagaimana? Turunin maskernya awas kita. Enggak bisa dilihat ntar. Ini sekitar jam 7 pagi. Karena memang dibukanya jam 7 pagi. Ya, sudah mulai terasa pegel. Kita lihat teman-teman. Wah, gimana? Masih berani? Masih kuat?
Tunjukkan priamu. Pasti aku bisa. Ayo guys. Lumayan ya. Tapi sini ada tempat peristirahatan. Siapa tahu mau istirahat atau ada yang pingsan mungkin. Wow. Lumayan. Wah, wow, ini dia pejuang tangguh. Wow. Kita baru mencapai 50 tangga. Wow. Tangga. Ada sekitar 550 lagi. Jadi teman-teman yang mau ke sini itu tidak perlu takut ya, karena di sini ada tempat peristirahatan. Di sini ada 2 saung kalau nggak salah. Oh, 3 saung guys nih. Jadi di atas tuh ada 2 saung lagi. Jadi kalau teman-teman tidak kuat bisa istirahat, tapi kita nyobain saung pertama. Udah ngos-ngosan tuh. Ya, diisi oleh Bakman. Ya udah melelahkan ya. Mau lihat? Ya, kita akan lihat ya nih. Seperti ini tangganya. Oh, ini nih. Gimana rasanya? Mau nyoba? Ya, kita tes adrenalin Anda. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tes tenaga Anda. Lihat tengah. Ini masih jauh, guys. Nah, ini gunungnya dari atas kita lihat. Nah, ini tempat peristirahatan kalau seandainya enggak kuat. Kita lihat lagi. Wow, ini nih. Masih ada lagi 2. Ya, jadi kalau enggak kuat bisa istirahat di saung yang kedua. Emang kelihatannya sih kayaknya pendek ya, guys ya. Kelihatannya. Kalau yang belum pernah nyoba silakan dicoba. Ya. Kita lanjut terus, bagaimana aja terus? Kita lanjut ya, guys ya. Oke, kita lanjut perjalanannya. Semangat terus. Ayo Pak Dodi, tunjukkan jiwa mudamu. Tunjukkan prestasiku. Oke, kita lihat ke depan lagi ya. Oke, kita lihat ke depan lagi. Ini. Wah, lumayan guys. Melelahkan. Tapi pagi-pagi kita sudah keringetan ya. Udah. Mantap ini. Wow. Lumayan. Pantang menyerah. Kita lanjut lagi. Dan ini saung kedua. I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Sekarang kita berada di saung yang kedua, tempat peristirahatan kedua. Menuju saung terakhir, saung ya, ketiga. Menuju saung ketiga. Tapi yang kedua ini agak berbeda, tangganya agak tinggi ya ininya. Ininya tuh agak tinggi, jadinya lumayan melelahkan lagi. Kalau yang pertama itu pendek-pendek ya. Kalau ini agak tinggi. Kita bisa lihat ke atas ya. Kamera berubah. Oke. Kita lanjut lagi. Are you ready? Oke. Kita naik lagi. Mendaki gunung. Terus. Tapi sih kalau bagi anak-anak alam ya, yang sering naik gunung tuh, ini belum ada apa-apanya gitu. Karena mereka tuh naiknya nggak ada tangganya. Kalau kita ada tangganya lebih enak. Memasuki saung ketiga, kedua kita masih utuh. Memasuki saung ketiga,
jaket harus dilepas sesuai. Kita apa yang terjadi ketika menuju ke tangga 600. Wow. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Lanjut. Yeah. Gimana PK? Masih semangat. Lanjut, guys. Oke. Okay. Wow, ini lumayan. Kalau turunnya kayaknya agak enak ya. Wow. Ya, tonton terus videonya sampai selesai ya, guys. Sampai kita ada 100 tangga lagi. Wow, 100 tangga lagi. 600-nya. Lihat, guys. Bunyi tingginya. Wow. 100 tangga. Kita buktikan. Ya. Siapa yang paling dulu? Pak Eka, Vario. Man. Yo, kita let's go. Kayaknya Pak Sukiman udah duluan dia. Udah terbiasa naik tangga. Tangganya semakin gini nih. Semakin tinggi ya tangganya ya. Oke, guys, kita lanjut lagi. Ini tempat peristirahatan yang ketiga. Ya, jadi ini di bawahnya ada. Ya. Ibunya jangan ditinggal dong. Nanti gimana? Oke, ini banyak wisatawan-wisatawan yang kesini mencoba mencoba adrenalin ya. Ini lebih tinggi lagi, guys, anak tangganya. Kita lanjut lagi ya. Penasaran, tapi saran saya untuk yang kesini jangan terlalu memaksakan kalau capek. Jadi istirahat aja, santai, olahraga. Takutnya nanti yang punya sakit jantung ya, nanti jantungnya copot. Pak Iman yang juara pertama. Wow. Ya, kita sini nih ada. Jadi semakin tinggi, guys. Nah, ini anak tangganya. Ini yang ke 100-nya ya. 100 lagi ke atas. Kita lihat ya. Mau lihat ke bawah. Wow, nih. Lumayan ya. Lihat ke bawah. Lumayan ya. Lihat ke bawah puyang kata Pak Eka, ya. Ini wisatanya lumayan bagus. Ya, kita lanjut lagi, guys. Kita belakangan aja ya. Karena kita sambil nge-vlog. Wow. Gimana, Pak Dodi? 50 tangga lagi, guys. Ya. Ini kayaknya kalau malam nyala kayaknya ini ya. Kalau malam nyala ya. Oh iya, lampu itu. Lampu nih kayaknya. Kalau malam nyala kayaknya nih. Oke. Okay. Dekat ke tangga 600. Oke, okay, guys. Semakin terkuras tenaganya. Wah, ternyata Pak Eka bisa menyalip saya. Luar biasa tenaganya Pak Eka. Wow. Langsung ke gigi tingginya. Mantap. Ya, yeah, guys. Kita lihat. Bun, mau dikasih karpet merah nggak, Bun? Mantap. Wah. Kita lihat detik-detik. Kita hitung sampai 5 tangga ya. Kita lihat. 5 4 3 2 1. Wow. Oke, akhirnya berhasil juga mencapai tangga yang. Oke, okay, guys. Wow. Mantap. Tapi nggak perlu khawatir karena di sini sudah ada warung ya, jadi yang mau jajan capek sini ada warung. Kita lihat. Oh. Aduh, sungguh melelahkan, guys, tapi nikmatnya ketika kita sudah sampai di ujung ya. Tadi kita sudah mencapai tangga yang ke 600. Nah, kita nyampe ternyata di atasnya ada sebuah kawah nih. Wow. Ini adalah kawah anak galunggungnya, anak gunung Galunggung yang pernah terjadi letusan tahun 1982. Ini dimana waktu itu dengan kawahnya yang sebesar ini, itu debu-debunya sampai ke Australia, ke daerah timurnya. Ke daerah baratnya sampai ke kawasan Lampung. Jakarta, Bandung sudah pasti itu kena dampak dari erupsi seperti ini. Atau erupsi dari letupan gunung Merapi, Galunggung. Ya, jadi kepada sahabat,
yang ingin datang ke sini boleh kuatkan fisiknya ya, ketika menuju ke tangga 600 nya ya. Ini bisa lihat, ini adalah kita dihibur oleh danau yang cukup indah dengan area gunungnya disebut dengan dinding arinya. Perlu lihat, nah ini adalah dinding arinya, dinding ari dari Gunung Galunggung. Wow. Oke sahabat, kita tunggu kehadirannya di Galunggungnya. Oke, mantap. Wow, ini guys. Guys, saya mau sedikit eksperimen di sini. Saya pengen beli aqua minum di puncak apa, Galunggung ya? Galunggung. Kita mau tes ya harga aqua berapa di sini ya. Oke guys, kita lihat guys ya. Karena di sini ada warung guys. Jadi kalau kita haus kita bisa beli. Tapi kita nggak tahu harganya berapa. Sekarang kita lihat ya. Ini ada warung. Kita lihat. Oke guys ya. Kita beli. Mang beli aqua mang. Yang lab berapa? 5.000. Oke, makasih mang. Oke guys. Punten nih mau ngevlog. 5.000. Oke, makasih mang. Oke guys, kita lanjut lagi. Oh, ini air minum kita. Ternyata 5.000. Sama berarti ya. Kayak di terminal-terminal atau di warung-warung lainnya. Saya kira ini di sini harganya 10.000. Ternyata sama saja. Jadi yang kesini ya tidak perlu khawatir karena di sini ada warung-warung. Jadi bisa istirahat dan menikmati ya kawah Gunung Galunggung. Lihat nih ya. Wow. Di sini kayaknya nggak ada ini ikan siklet, nggak ada di sini. Tunggu, kita ke sini. Oke guys, kita sudah di sini. Kita lihat ya. Kita ada di puncak nih, ada di atas. Rupanya di bawah ada air terjun ya. Tuh guys, ada air terjun guys. Oh, kedengaran ya. Jadi di bawah ada air terjun, ada sumber mata air sudah dekat. Wow. Itu yang camping tadi ya, camping ground itu ya bukan ya? Bukan, bukan. Di sini juga ada camping ground, Grass. Kalau kita mau camping di sini. Grass apa guys? Ya. Ke guys, nih lihat. Wow, ini mantap nih. Wow, ini mantap nih guys. Wow, ini sudah. Kalau di es sepertinya cukup di gunung ya. Sekarang kita mau turun ke bawah. Kita sudah keliling-keliling di sini ya, lumayan melelahkan. Tapi banyak wisata yang datang ke sini, yaitu di daerah Tasik. Bawah kita turun. Kalau turun itu enak ya. Kalau turun tuh bisa ya. Tapi sungguh mengesankan ya. Sangat berkesan sekali sini. Waduh nih. Anak kecil aja guys nih, anak kecil nih. Wow, ini pemecah rekor ini nih. Wih, kuat ya. Waduh, hebat nih. Wow, hebat. Widih. Wow, ini nih. Nah, mantap nih guys nih, anak kecil aja berani nih. No. Berarti kita menaklukkan 600-an anak buah tangga tuh enggak terlalu berat berarti ya.